Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, begini, ada pertanyaan dari teman. Umpamanya ada seseorang yang di anggota wudunya ada lukanya. Kira-kira ininya cara bersucinya bagaimana? Apa harus dengan tayamum juga? Karena luka tadi tidak boleh terkena air agar cepat sembuh. Begitu kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah tentang luka. Dibahas di dalam ulama, dalam fikih Syafi'i, ada luka yang tertutup dan tidak tertutup. Nanti babnya gede, namanya bab jabair jabirah. Jadi gini, dibedakan antara luka di tempat wudu atau di tempat tayamum atau di tempat selain wudu. Ada tiga ya. Tempat tayamum, wajah dan tangan. Ada tempat bukan tempat tayamum, tempat wudu. Jadi sisanya tangan, berarti tinggal apa? Kepala sama kaki. Itu dibedakan, Ibu. Kalau luka Ibu adalah, kalau lupa Ibu adalah di punggung, ya wudunya ya nyantai, kenapa yang pikirin? Lukanya di punggung. Wudu pakai punggung? Ya enggak dong. Jadi dulu lukanya di mana dulu? Kan gitu ya. Ada luka mau wudu, ya wudu aja. Mau lukamu di punggung kok, di betis, di lutut, ya wudu saja, enggak ada masalah. Ah, lukaku di kaki lah, ini baru masuk. Jika luka di kaki bagaimana? Kan begitu. Dibungkus atau tidak? Kalau tidak dibungkus, tidak bisa kena air, ya jangan dikenai air. Makanya kalau lukanya di kaki, berarti kaki itu anggota wudu, bukan anggota tayamum. Kalau itu anggota wudu, dalam madhab Syafi'i dulu ya, kita hadirkan Syafi'i, dan berat, pahalanya gede. Saya sendiri gak kuat kalau urusan begini, pernah sakit, giliran sakit, gak bisa pakai madhab Syafi'i. Akhirnya kok, wah kok egois bener, selalu ngeluarkan fatwa madhab Syafi'i, sementara saya sendiri tidak mampu menjalankannya, sehingga harus berbalik ke madhab Malik nanti ya. Ini madhab Syafi'i dulu, saya kena sakit, ini harus ngulang, harus ini, waduh. Baik, itu. Kalau lukanya adalah di kaki, kaki misalnya telapak, apa punggung, telapak punggung kaki, apa ini namanya? Ini punggung tangan, baik, kalau kaki begininya lah, berarti kan wajib disiram ya. Kalau begini, maka wudhu biasa untuk wajah dan tangan, kepala, kemudian basuh kaki yang bisa dibasuh. Nah, tapi ini ada bolongnya, bagaimana ini? Belum, tidak boleh kena air. Yang tidak boleh kena air, jangan dikasih air. Maka gimana caranya ini agar sah dalam madzhab Syafi'i? Setelah itu, kamu tayamum. Tayamumnya bukan lukamu kau tabur debu, bukan. Tapi tayamumnya adalah tayamum di wajah dan tangan. Kenapa? Tayamum ini adalah untuk menggantikan yang luka yang tidak bisa kena air. Baik, dan sholatnya tidak perlu diulang, selesai. Baik, kalau ternyata luka, kalau karena di kaki, maka tayamumnya boleh setelah membasuh kaki atau setelah sebelum membasuh kaki, karena kebetulan kaki adalah anggota terakhir. Tapi kalau lukanya di kepala, semuanya, enggak tahu, luka semuanya. Luka semuanya, sehingga kepalanya tidak bisa kena usap. Maka saat itu pun harus tayamum di saat sampai ke bagian kepala. Itu madhab Syafi'i. Membasuh muka, tangan, kemudian kepalanya tidak. Maka dari itu kita tayamum dulu. Tayamumnya adalah untuk kepalanya. Bukan kepalanya ditabur debu selagi. Tayamum biasa, begini. Kemudian setelah itu, ini adalah menayamui kepala. Setelah itu, baru kita melangkah ke kaki. Nah, baik. Ini jika yang luka tadi adalah di anggota wudu, bukan anggota tayamum. Tapi kalau ternyata lukanya di anggota tayamum, bukan anggota wudu, dalam madhab Syafi'i lagi-lagi, anggota tayamum kalau luka nggak ada masalah juga, kisahnya sama. Kalau lukanya di anggota tayamum muka, baik, tidak boleh kena apa tadi? Air. Maka saya membasuh muka saya berwudu, saya basuh, ini dibatasi supaya tidak kena lukanya, anggap saja pipi ini. Ya ini jangan kena air. Setelah membasuh muka, mestinya saya akan basuh tangan, tapi ini wajah saya belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan luka ini, saya bertayamum biasa.
Kalau tayamum berarti tayamumnya sah. Karena apa? Ini kebuka. Berarti kena debu biarpun sangat sedikit itu sudah sah. Ini kemudian setelah bertayamum di muka dan tangan, berarti ini hanya untuk luka yang ada di wajah tadi. Setelah membasuh muka kemudian dengan tayamumnya, bisa melanjutkan dengan tangan, kepala dan kakinya. Itu jika lukanya luka terbuka, tidak ada masalah dan sholatnya tidak perlu diulang dan sah. Cuman caranya seperti itu. Nah, nanti berbeda jika hukumnya hukum jabirah, ditutup pakai perban dan seterusnya. Kalau pakai perban nanti dibedakan. Kalau perbannya adalah di anggota tayamum, yaitu di wajah dan tangan, apapun bentuknya, dalam mazhab Imam Syafi'i harus mengulang sholatnya. Sudah sakit suruh mengulang sholatnya. Berat memang dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti mazhab Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Ibu bertanya tentang luka, saya batasi sampai luka dulu ya, itu luka. Kemudian setelah dalam menjalankan itu semuanya harus penuh dengan kelegaan. Hanya mungkin ada mungkin takut debu kotor dan sebagainya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus dengan debu. Dan debu tidak harus pakai satu cangkul debu, Ibu, tidak. Cukup seujung sendok teh Anda taruh di koran atau di kertas atau di meja begini, Anda ratain begini sudah sah. Tidak harus berdebu, bahkan disunahkan untuk ditepuk begini. Sebab tayamum itu bukan berbedak debu, tapi tayamum itu menjalankan perintah. Sudah ta'abbudi. Patuh kepada syariat itu sudah begitu. Debu. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus debu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik semua hamparan. Kalau mazhab Abu Hanifah dan Malik apa saja sudahlah. Sah. Nanti bisa saja kita mengikuti mazhab Malik dalam satu kasus. Misalnya apa? Lukanya terlalu luas dan bahkan mungkin debunya takut ada bakteri dan sebagainya. Anda boleh, orang sakit jangan dipersulit. Kalau urusan agama, urusan ibadah jangan repot-repot, tapi kalau urusan duit hati-hati gitu saja. Jangan gampang-gampangin. Kalau urusan duit harus hati-hati waspada. Enggak, jangan main-main, jangan suka ngambil pendapat lemah. Tapi kalau urusan ibadah, Ibu, gampang saja. Kalau ternyata lukanya sangat luas, nanti takut debunya malah bikin kotor, dan itu pengalaman juga, sebab menurut petunjuk dokter harus dijaga, tidak boleh kena ini dan sebagainya, bahkan kalaupun habis mandi harus dilap dengan apa ini. Wah, kalau begitu kan harus waspada, sehingga kita takut bertayamum dengan debu. Selagi ada mazhab yang memperkenankan dengan semua hamparan, bertayamum dengan semua hamparan. Ikut mazhab siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Gimana cara ngikuti? Kita ini orang awam, al-amila madhabalah. Orang awam itu tergantung ustaz yang ngomong, ikuti, selesai. Jangan banyak cerita, nanti repot tambahan ya. Jangan ruwet nanti, tambah pusing nanti. Kalau sudah ustaz mengatakan boleh, tapi kalau ustaz belum mengatakan boleh jangan duduk. Ya gitu. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.